Bencana longsor yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2024 di Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, mengakibatkan 3 rumah rusak parah karena tertimbun material longsor. Selain itu, ada bangunan rumah milik warga yang lain dengan kondisi rusak sedang, berjumlah 3 unit. Kemudian ada 1 ekor sapi dan 9 ekor kambing milik warga yang turut tertimbun material longsor tanah. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Selain itu, akses jalan Desa Giriwaringin dengan Desa Cilimusari juga terdampak longsor. Nampak alat berat sedang mengeruk material longsor di jalur akses Desa Giriwaringin dengan Desa Cilimusari. Kejadiannya kapan? Kejadiannya malam Rabu. Iya. Bu, Bapak lagi di mana? Saya itu lagi nggak ada di rumah, jadi yang ada di rumah itu istri saya sama anak saya yang kecil gitu. Tapi selamat. Alhamdulillah kalau keluarga pun selamat, cuman rumah doang sama barang-barang yang hangus gitu ya. Ini ada berapa rumah ya? Yang habis ada 3 rumah. Iya. Terus kerugian apa lagi? Sapi. Yang ini sapi di sini 1, yang tertimbun. Ya. Terus di sini kambing ada 9. 9 tertimbun. Mohon ya. Nah, dari pemerintah sudah ada bantuan? Bantuan sosial sudah ada. Kemarin dari pihak BNPB sudah ada yang kontrol ke sini. Ya kemungkinan mau dialokasi atau entah gimana gitu ya, belum ada kepastian sih. Tapi yang penting udah ada kesempatan. Iya, udah ada pemeriksaan dari pemerintah. Kira-kira kerugian berapa Pak ini? Oh ya sih, belum bisa ditaksir sih kerugiannya. Lumayan besar. Iya, ya sekitar kalau 3 rumah itu sekitar ya 300 mungkin lebih kali ya. Iya, kalau rumah doang, kalau itu mah harta benda ya saya nggak bisa ngitungnya sih. Dari Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Lebak Herang TV mengabarkan.